Arkitek masjid pun orang bukan Islam. Ke kita istighfar tu, okey istighfar. Panjang lagi perjalanan kita ni. Amanah ni satu benda yang cukup penting, cukup luar biasa. Patutnya duit ni digunakan untuk bantu ekonomi orang Islam. Jangan cakap kita lah. Badan-badan pun tak bantu. Mana hasil, mana nak jawab? Ada bagian satu, bagian ni fi sabilillah. Contohnya saya nak cakap, air mineral. Kita beli pada Melayu atau beli satu Malaysia ni nak beli siapa pasal yang Melayu? Mahal 3 sen. 3 sen pun kita beli dekat orang bukan Islam. Bukan Islam, dia tak hina kita apa. Ni hina lagi. Arkitek masjid pun orang bukan Islam. Kita masjid orang buat tu biasa. Design pun nak suruh orang bukan Islam. Apa punya fisabilillah tu saya yakin boleh digunakan untuk membetul, membantu ekonomi orang Islam. Ni yang 2-3 sen tu yang kita nak kira. Istighfar tu, please. Panjang lagi perjalanan kita. Penat lagi, eh? Itulah dia, hari-hari benda menjadi. Kalau Tok Ki sebut ni, daripada apa yang kita, setakat yang kita bincang, dia jadi masalah yang tak ada kesudahan. Jadi, macam tak ada solusi. Macam kita ni... Jadi, kita balik pada Islam. As simple as that, tak ada masalah. Balik pada Islam, ikut akhlak yang dianjurkan. Minta, oh, halal berebut nak bagi pada orang bukan Islam pun. Terjerat Allah, dapatkan bantuan PIM.